بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyit tahduruhu al-malaikah فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي زميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي زميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata al-mayyit tahduruhul malaikah, satu orang yang nak mati dia akan dihadiri oleh malaikat Allah. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita satu benda yang
Berapa ramai adik-beradik kita dan berapa ramai daripada jiran tetangga kita dan berapa ramai daripada kawan rakan kita yang dah lalui benda ni. Dan hadis ni nak cerita satu benda yang kita akan lalui satu hari nanti. Nabi kata al-mayyit, satu orang yang mati, tahdhuruhul malaikah, dia akan bermula dengan proses malaikat maut mai dekat dia. Fa idza kana ar-rajul salihan, Nabi kata kalau orang yang nak mati itu satu orang yang saleh, satu orang baik, satu orang yang bagus, satu orang yang masa hidup di atas dunia dia taat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, malaikat maut yang mai dekat dia di detik-detik akhir hidup dia ni, malaikat kata dekat dia, ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Malaikat kata, wahai nyawa yang baik-baik, keluarlah kamu. Kanat fil jasadit tayyib, kamu adalah dulunya duduk di dalam jasad yang baik-baik. Ukhruji hamidah, malaikat kata keluarlah roh dalam keadaan terpuji. Wa abshiri bi rauhin wa raihan, malaikat kata bergembiralah kamu dengan wangi-wangian yang nyaman. Wa rabbin ghairi ghadban, dan keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan tidak marah kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalik hatta takhruj, malaikat sambil nak cabut nyawa, sambil duk kata benda ni, sambil dia kata sehinggalah nyawa terlucuk keluar. Ni kalau orang baik. Kalau orang yang masa hidup atas dunia, dia kenal Allah Tuhan dia. Kalau orang ni masa hidup atas dunia, dia tahu Nabi itu pimpinan dan contoh teladan dia. Kalau orang ni masa hidup di atas dunia, celik mata pagi sampai pejam mata malam nak tidur, dia tak buat benda yang tak elok, melainkan yang elok-elok. Kalau begini keadaan orang yang nak mati ni, malaikat sambil duk tarik nyawa keluar, sambil duk kata dekat dia, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai nyawa yang baik, yang duduk di dalam badan yang baik-baik, keluarlah kamu dalam keadaan hamidah, dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah kamu bahawa nyawa kamu akan keluar dalam keadaan wangi dan nyaman. Malaikat kata hatta takhruj, sehinggalah nyawa terlucut keluar daripada badan. Summa yu'raju biha ila sama, Nabi kata malaikat irin roh orang yang baik-baik ni naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Fayuftahu laha, bila sampai saja di pintu langit, dibuka pintu langit. Fayuqal, malaikat yang jaga langit tanya, man haza, roh siapa ini? Siapa punya roh ni? Fayaqulun, malaikat yang escort, malaikat yang irin roh ni jawab, fulan. Dia kata dia ni adalah sipulan-sipulan. Dia ni, dia sebut nama kita. Bila sebut aja, fayuqal, kata malaikat penjaga langit, marhaban bin nafsi tayyibah, selamat datang wahai nyawa orang yang baik-baik. Kanat fil jasadit tayyib, aku tahu hang dulu duduk di dalam badan yang baik-baik. Udkhuli hamidah, malaikat penjaga langit kata masuklah ke dalam rahmat Allah dalam keadaan terpuji. Wa abshiri biraihin wa raihan, bergembiralah kamu
dengan roh yang akan menjadi wangi. Warabbin ghairi ghadban, dan kamu disambut oleh Allah dalam keadaan Allah tidak murka kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allahu azza wa jal. Malaikat pengiring dan juga malaikat penjaga langit irin roh orang yang baik-baik ni sambil duk sebut benda tu. Selamat datang wahai roh yang baik-baik daripada tubuh badan yang baik-baik. Selamat datang roh yang keluar daripada jasad dalam keadaan terpuji. Selamat datang wahai roh yang akan dijadikan wangi. Selamat datang wahai roh yang disambut Allah dalam keadaan Allah tidak marah kepada kamu. Sehinggalah sampai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iza kana ar-rajul as-su, kalau sekiranya yang nak mati itu satu laki-laki jahat, satu laki-laki yang masa hidup di atas dunia tidak terima kasih kepada Allah, Allah bagi dia nyawa, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia limpahan nikmat, Allah bagi dekat dia harta benda, Allah bagi dekat dia anak pinak yang berjaya, Allah bagi dekat dia segala kerja yang menjadi, Allah bagi semua ni dekat dia, dia derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mati saja dia ni, wa idha kana rajulusu, Nabi kata apabila yang mati itu orang begitu, orang yang jahat masa di atas dunia, qal, kata malaikat maut yang nak cabut nyawa, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah, keluar wahai roh yang keji, terbit keluar daripada badan ni wahai roh yang jahat, kanat fil jasadil khabis, sebelum ni pun kamu duduk di dalam badan yang jahat, ukhruji zamimah, keluar kamu dalam keadaan kamu terhina di sisi Allah. Wa abshiri bihamimin wa ghassaqin wa akhara min shaklihi azwaj, kata malaikat maut, keluar kamu dalam keadaan kamu akan disambut dengan hamim, dengan air hangat, wa ghassaq, dalam keadaan kamu akan diberi minum dengan ghassaq, dengan nanah busuk daripada penghuni neraka. Fala yazalu yuqalu laha zalik, malaikat maut sambil duk rentak nyawa, sambil duk kata benda tu dekat dia, duk kata dekat dia, duk kata dekat dia, hatta takhruj, sampai nyawa telucuk keluar habis daripada badan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Ibn Majah. Dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maknanya apa yang kita baca pada malam ni adalah benda yang duk jadi hari-hari dan akan jadi kepada kita satu hari nanti. Berapa banyak kematian yang mata kita tengok sebelum ni? Tahukah kita kata orang anak mati tu lalui benda ni? Tahukah kita kata orang hendak mati depan mata kita tu nampak macam relax sampai habis nyawa? Kita tahu kada bergelutnya dia nak terkeluar nyawa tu, bergelut dia dengan suara malaikat dok mai dekat dia. Kalau dia orang yang baik-baik macam yang mula tadi, kalau dia orang yang bermasalah macam hak baru kita baca tadi, tahukah kita mana satu yang duk kena dekat dia yang nak terkeluar nyawa ni? Dan tahukah kita hak mana satu antara dua ni yang nak jadi habuan kita di akhir umur kita nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, roh orang yang tidak baik, summa yu'raju biha ila sama, dibawa naik ke langit. Fala yuftahu laha, pintu langit tidak dibuka. Bila sampai di langit, pintu langit tidak dibuka. Fayuqal, man haza,
Malaikat jaga langit tanya, siapa dia ni yang mati ni? Fayuqal fulan. Malaikat yang mengiringi bagi tahu yang mati ni ialah nama sekian-sekian. Fayuqal la marhaban bin nafsil khabisah. Malaikat jaga langit kata, tidak ada ucapan selamat datang kepada nyawa yang keji ini. Kanat fil jasadil khabis. Padan dengan dia di atas dunia dulu. Duduk di dalam tubuh badan yang keji. Irji'i zamimah. Malaikat jaga pintu langit kata, bawa mayat, bawa roh dia ni balik ke dunia dalam keadaan zamimah, dalam keadaan terhina. Fa innaha la tuftahu laki abwabus sama, kerana pintu langit tidak akan dibuka kepada dia. Fa yursalu biha minas sama, maka dibawa turun roh itu daripada langit, dibawa turun ke bumi. Summa tasiru ilal qabri, balik dia ke dalam kubur dia tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita akan lalui. Soal agama bukan soal isi masa lapang. Yang ini kita nak kena faham. Soal menghadiri kuliah agama bukan syok-syok. Soal kita nak mai, kita nak attend majlis pengajian ni bukan soal tak ada kerja apa malam ni kita mai. Tapi soal hadir ke majlis Quran dan hadis Nabi ini adalah soal yang compulsory. Satu soal yang wajib kita mesti kena mai. Pasal apa? Pasal bila kita mai, kita dengar, baru kita beringat diri kita. Tak mai tak ingat tuan-tuan. Duduk di rumah dengan duduk tengok TV ni tak ingat. Dalam pada duduk mai pun tak ingat. Boleh bayangkah orang tak mai? Tentu boleh bayangkah orang yang tak peduli hal agama. Tak pedulinya dia ni sampai ke tahap anak bini nak tutup aurat kadak ke, nak semayang kadak ke, dia tak peduli. Yang dia peduli dalam dunia ni apa dia? Duit nak kena ada. Yang dia peduli dalam dunia ni apa? Anak dia kena mengaji tinggi, anak dia kena keluar, anak dia kena dapat jawatan istimewa, anak dia kena berpendapatan tinggi. Yang dia peduli atas dunia ni ialah dunia ni. Tahukah dia benda yang kita baca ni dia akan lalui menjelang akhir hayat dia nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak manusia termasuk umat dulu yang tidak pernah ambil peduli kepada ingatan nabi-nabi mereka. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumi lillazina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun fa'aqaru an-naqah wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa akhazathum ar-rajfah fa asbahu fi darihim jathimin fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم الأعراف 75-79. Ini satu coretan cerita tentang umat Nabi Saleh. Tuhan kata apa? Bila Nabi Saleh seru kaum dia. Kaum dia nama apa?
kaum Samud. Apa istimewa kaum Nabi Saleh? Mereka sangat handal dalam bidang arsitektur. Mereka mampu tebuk gunung batu pejai jadikan rumah kediaman mewah. Kebolehan itu siapa bagi? Allah bagi. Sesuai dengan kebolehan Allah bagi, bila Allah hantar mai satu Nabi, ikutlah Nabi itu sebagai tanda terima kasih. Dia tolak dakwah Nabi Saleh. Ayat yang kita baca ni cerita penolakan kaum Samud terhadap Nabi Saleh. Qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumih lillazina istud'ifu liman amana minhum, dan berkata al-mala'u, orang besar-besar, orang kaya-kaya daripada kalangan umat Nabi Saleh, yang mereka ini allazina istakbaru min qaumih, depa ni adalah orang yang takabur daripada kalangan kaum Nabi Saleh. Depa kata kepada siapa? Lillazina istud'ifu liman amana minhum, depa kata kepada orang-orang yang daif-daif yang ikut Nabi Saleh. Dia memang benda ni dah jadi sunnatullah, sudah menjadi satu yang lumrah. Biasanya yang minat agama ni orang yang daif-daif, biasanya begitu. Bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan zaman umat dulu-dulu siapa yang ikut nabi-nabi ni biasanya hak ramai ni hak susah. Biasanya yang tak mau ikut agama ni biasanya hak senang. Sepatutnya hak senang ni kena ikut. Pasal apa? Pasal dia dapat kesenangan. Tak, dia terbalik. Nikmat dia timba ambil daripada Allah, dia lawan Allah. Yang hak susah ni, yang Allah tak bagi nikmat ni, punya bersyukur kepada Allah atas nikmat sikit yang ada. Benda ni sunnatullah. Bukan kata tak ada orang yang besar-besar, orang yang kaya-kaya mau agama. Bukan kata tak ada. Ada, tapi tak ramai. Bukan kata tak ada orang yang miskin, susah ni, yang menentang agama. Bukan kata tak ada. Ada, tetapi tak ramai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Golongan al-mala'u, golongan kaya-kaya yang berkedudukan, yang besar, yang banyak harta, yang ada pengaruh dan sebagainya, dipakata kepada orang yang ikut Nabi Saleh, orang-orang yang da'if-da'if ini. At-ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, dipakata sambil mengejek. Hamba tahu tak kata Nabi Saleh ini utusan Allah, yang diutus oleh Allah? Cara tanya tu mengejek. Ni hampa duk ikut Saleh kan? Hampa tahu tak? Hampa tahu tak kata Saleh ni Nabi utusan Allah? Hampa tahu, tanya tu, tanya perli. Qalu, jawab geng yang ikut Nabi Saleh, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami dengan utusan yang Allah hantar mai, kami beriman. Depa clear cut. Direct depa beritahu, kami beriman dengan Nabi Saleh yang Allah hantar mai. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Oh, baguslah dia kata. Kami tak beriman dengan benda yang hampa beriman. Hampa percaya Allah, hampa percaya Nabi Saleh, kami tak. Hampa ikut apa yang Saleh kata, kami tak. Hampa terima Saleh sebagai Nabi, kami tak. Dengan angkuh, dengan sombong, dengan takabur, dia bercakap dekat orang yang ikut Nabi Saleh. Fa'aqarun naqah wa'atau an amri rabbihim. Serentak dengan itu, unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh, depa bismillah. Benda kita ada baca dalam Quran, dalam surah pendek. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Kazzabat Samud bitaghwaha idzam ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah
ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Surah Asy-Syams. Kita selalu baca, kita tak tahu makna apa. Dalam ayat tu Tuhan cerita apa? Kazzabat Samud bitawaha. Samud mendustakan Nabi Saleh. Dan mereka mendustakan Nabi Saleh itu dalam keadaan tawa, dalam keadaan melampaui batas. Tolak agama ni macam-macam. Ada tolak agama, dia tolak lagu tu aja. Ada tolak agama dengan menghina agama. Ada ya? Ada. Ada yang tak mau hudud ni, dia cuma kata apa? Dia kata, hudud ni, dia kata betul lah. Quran ada sebut. Dia kata, tapi di Malaysia boleh ke buat? Lagu tu punya cakap buat dah. Hal lagi satu punya cakap, dia kata hudud ni kalau kita laksanakan, dia kata raya lah puak-puak penjenayah ni. Sampai bila pun tak boleh tangkap mereka. Lagu tu punya cakap pun ada. Dua-dua sama, tolak. Cara tolak tu. Hak tolak lembut sekali ni, dia kata apa? Dia kata bukan kita tak mau buat, tapi kita kena himpun pakar-pakar yang pandai dalam bidang-bidang undang-undang dan sebagainya. Kena sit down, kena bincang elok-elok supaya benda ni bila dilaksanakan esok tak jadi kelangkabut. Hati dia tolak. Tapi cakap tu lembut sikit, kita boleh dengar. So, nak tolak ni pun macam-macam cara. Hati dia mau ke tak mau, Tuhan tahu. Ni yang duk cerita, kata kaum Samud ni, dia ni, dia tolak Nabi Allah Saleh alaihi salam, bukan takak tolak, challenge Nabi Saleh. Kazabat Samudu bitawaha. Samud mendustakan Nabi Saleh dalam keadaan toro. Yang orang kata torut-torut ni, toro maksudnya melampau batas. Dia tolak Nabi Saleh dengan angkuh, sombong dan menghina Saleh. Idzam ba'atha ashqaha. Tuhan kata cuba ingat balik ketika bangkit satu orang yang paling jahat di kalangan kaum Samud ini. Syaqi makna dia jahat. Ashqa paling jahat. Dia bangkit berdiri di depan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ni hak jahat ni. Jahat ni pun macam-macam jahat. Macam hak tolak tadi macam-macam tolak. Dia macam-macam. Hak ni hak paling jahat. Bangkit berdiri di depan Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah. Nabi Saleh, utusan Allah kata dekat mereka ni. Naqatallah wasuqiyaha. Unta ini, unta Allah. Unta ini mukjizat Allah. Unta ni mai daripada mana? Daripada cabaran hampa. Hampa cabar suruh keluar unta daripada satu bukit pejai. Aku minta kepada Allah Tuhan aku. Dan Allah tunaikan cabaran hampa. Bukit tu tiba-tiba terbuka keluar unta mai sekong unta betina. Unta ini, Quran kata, naqatallah. Dia unta hak Allah punya. Wasuqiyaha, ni telaga hak dia duk minum air itu, itu telaga Allah sudah tentukan peraturan dia. Satu hari unta minum, kita tak boleh minum air tu. Unta tu minum habis air telaga, kita minum susu unta. Esok kita punya turn minum air tu, unta tak minum. Lusa unta punya turn, tulat kita punya turn. Itu peraturan Allah bagi, nak tengok hampa boleh ikut tak boleh ikut. Maka Nabi Allah Saleh alaihi salam kata naqatallah, itu unta hak Allah. Wasuqiyaha, dan tempat minum itu peraturannya ditentukan oleh Allah. Fakadzabuhu. Geng sembilan orang kepala masam ini pismeleh unta Nabi Saleh. Dia pismeleh unta mukjizat yang Allah hantar mai ni, fa'aqaruha. Dia pismeleh unta tu. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka sudah sampai masa Allah Subhanahu wa taala ambil tindakan.
Fadamdama alaihim, Allah pelingkup, binasakan, hancurkan mereka ini. Bizambihim, kerana dosa mereka mencabar Allah. Fasawaha, Tuhan perata mereka bagi jadi rapat semua sekali. Apa dia? Azab yang Tuhan buat mai kepada umat Nabi Saleh yang bukan sahaja tidak mau turut perintah Allah dan perintah Nabi Saleh, bahkan cabar Allah dan cabar Nabi Saleh ni, depa kena apa? Depa kena ar-rajfah. Depa kena gempa bumi yang cukup dahsyat. Wala yakhafu 'uqbaha. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang langsung tak pernah rasa takut terhadap tindakannya. Tuhan bila dia ambil satu tindakan, Tuhan tidak pernah rasa menyesal, Tuhan tidak pernah takut, Tuhan tidak pernah rasa dia silap mengambil tindakan kepada orang yang mencabarnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam tu punya bantah umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Balik kepada surah Al-A'raf tadi, selepas dia bangkit, dia semelih unta Nabi Saleh, dia pi di depan Nabi Saleh, dia kata ya Saleh, ni dalam surah Al-A'raf. Dia pi semelih unta yang Nabi Saleh kata jangan duk kacau unta tu, unta itu mukjizat aku yang Allah hantar mai, jangan duk pi buat jahat ke dia, jangan duk pi buat benda tak elok ke dia. Dia pi semelih unta tu. Bila pi semelih unta tu tergedik-gedik mati, tak jadi apa. Depa mai dekat Nabi Saleh, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, kalau betul hang rasul, mana dia bala, mana dia azab? Buat turun mai kat kami lah ni. Kami dah semelih unta tu. Tuan-tuan boleh nampak tak? Ini bukan takabur lagi. Ini sudah naik lagi satu tangga daripada takabur. Dia panggil ainat. Ain nun alif dal. Ainat. Ainat ni dia lagi dahsyat daripada takabur. Takabur ni besar diri, sombong. Ainat, dia bukan setakat sombong besar diri, dia challenge Tuhan. Lepas dia semelih unta yang Allah hantar mai sebagai mukjizat Nabi Saleh, dia pergi jumpa Nabi Saleh. Dia kata, ya Saleh, i'tina bima ta'iduna. Mana dia yang handuk janji dekat kami sebelum ni? Kalau kami buat apa-apa dekat unta ni, Tuhan hang nanti ambil tindakan dekat kami. Mana? Tindakan ni mana? Fa'akhazathum rajfah. Tuhan hantar mai ar-rajfah, gempa bumi. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Bergelempang di atas bumi depa sendiri. Fatawalla anhum. Bila dah mai gempa, mati bergelempang macam tu, fatawalla anhum. Nabi Saleh pun paling pi. Wa qala ya qaum. Sambil Nabi Saleh duk pi tu, dia kata, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi. Aku sudah sampaikan risalah Tuhan aku. Wa nasahtu lakum. Aku dah nasihat hampa semua. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Tapi nak buat macam mana? Hampa jenis yang tak mau dengar nasihat. Itu surah Al-A'raf ayat 75 sampai 79. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bila jumpa hadis-hadis macam ni, ayat-ayat yang macam ni, tuan-tuan, takut dekat Tuhan. Jangan main-main dengan dia. Kalau orang Melayu, orang Islam kita ni mau mengaji agama, mau dengar ayat Quran, mau dengar hadis Nabi, korang-korang mulut dia pada jaga sikit. Tapi haduk jadi celupak cakap lebih kurang terhadap agama Islam, terhadap Allah, pasal dia tak mengaji. Hati dia jadi keras. Hidup dia tidak ada nur. Maka dia bercakap apa yang dia ingat nak bercakap. Dia tak pernah tahu akibat daripada cakap dia. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam nak mentafsirkan ayat surah Al-A'raf yang kita baca tadi, dia bawa mai pula satu hadis Nabi SAW.
Nabi pada satu hari berjalan di satu kawasan, Nabi berhenti. Ini adalah Ibnu Katsir. Nabi kata, hampa tahu tak, di tempat kita berdiri ini ada satu kubur. Nabi kata, hampa tahu tak, kubur siapa ni? Nabi cakap macam tu. Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Ibnu Katsir. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu. Nabi kata, di sinilah kubur satu orang yang bernama Abu Rughal. Abu Rughal, Ra Zin Alif Lam, Abu Rughal. Dia kaum Samud, umat Nabi Saleh. Dia di antara Samsing yang duk lawan Nabi Saleh. Pada ketika Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai gempa bumi, dia tak ada di lokasi. Dia tak ada di tempat gempa tu. Dia tak ada. Abu Rughal ni pada ketika itu berada di Al-Haram, berada di Makkah. Dalam satu riwayat kata, dia berada di Madinah. Dia berada di kawasan Tanah Haram. Maka dia selamat daripada gempa yang menyebabkan mati semua orang yang derhaka kepada Allah dan Nabi Saleh alaihi salam. Tapi sebaik-baik sahaja Abu Rughal, Nabi kata, sebaik-baik sahaja Abu Rughal step keluar daripada sempadan Tanah Haram. Dia langkah keluar aja setapak daripada Tanah Haram, bertemu turun mai satu batu besar, tak tahu mai daripada mana. Mati Abu Rughal di sini, Nabi kata. Dan Nabi kata, kalau hampa nak tahu kebenaran benda ni, korek, hampa akan jumpa satu tulang rangka berserta satu tongkat dibuat daripada emas. Sebab Abu Rughal ni orang kaya dalam kaum Samud. Dia dikebumikan dengan tongkat emas dia. Selepas dibongkar, satu tongkat emas ada di situ. Hadis ni dibawa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksud dia apa tuan-tuan? Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak ambil tindakan, dia tak lepas sekong pun. Syekh ni duk ada anu, duk ada di Al-Haram tu, patut dia dah terlepas dah. Tuhan tak lepas dia. Allah jaga Tanah Haram tu. Pasal apa? Pasal Allah yang mengharamkan bumi itu. Satu langkah dia keluar daripada Tanah Haram, dia kena. Maknanya apa tuan-tuan? Pastikan kita, anak bini kita, keluarga kita, jangan duduk dalam kumpulan yang derhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ambil tindakan, jahanam kita. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13 muka surat 207. Muka surat 207 bab Maja'a fil madarah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh lemah lembut cakap dengan orang jahat mulut dan orang yang pelucak. Dia kata, Islam dia suruh kita ni walau dengan orang jahat cakap elok. Al-madarah daripada perkataan darah, dal alif ra ya, darah. Maksud dia, kalau orang putih dia kata satu ekspresi of favorable. Dia kata, tunjuk kata kita buat favor dekat dia. Maksud cakap elok. Walaupun kita tahu dia ni satu leceh punya orang, jangan tunjuk benci dia. Bagi juga masa dekat dia, layan dia patut-patut padan. Mana nak tahu, kut-kut dengan layanan kita, Allah buka hati dia. Ini tajuk yang kita nak baca malam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah manusia ni macam-macam tabiat. Ni, dia nak beritahu. Manusia ni tuan-tuan, satu makhluk yang complicated. Susah nak faham. Macam mana kita nak faham kalau Allah bagi dia kaya, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi semua kerja dia menjadi, tiba-tiba dia derhaka Allah. Macam mana kita nak fikir?
Itu kata manusia, complicated, tak boleh nak fikir. Sepatutnya kalau orang bagi satu yang baik kat kita, kita terima kasih dekat dia. Dah, manusia ni, ada sebahagian manusia dia tak jadi lagu tu. Kita buat baik dekat dia, dia pelingkup kita. Ada manusia macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ada di kalangan manusia itu, dia kata setengahnya baik, setengahnya jahat. Ada yang jahat itu jahat mulut. Dan ada yang jahat itu jahat mulut dengan jahat tabiatnya sekali. Manusia ni macam-macam. Ada yang tolong orang cukup baik, mulut tak elok. Allahu akbar, dia tolong orang ni kira satu karyah ni kenal dia. Dia suka tolong orang, tapi dia tolong dia ungkit. Ada macam ni. Tang tolong orang tu A++. Tapi tang dia duk ungkit ni, satu kampung dia pergi cerita dia tolong orang tu, dia tolong. Kawan yang kena tolong pun jadi malu, jadi tak syok. Ada manusia macam ni. Tabiat dia bagus, mulutnya tak bagus. Ada yang dua-dua tak bagus. Tolong orang pun tak, duk maki orang lagi duk ada. Macam ni pun ada. So dia kata apa? Manusia ni complicated. Ada di kalangan manusia ini suka sombong, bongkok, suka menyapang kalam orang. Jenis ni pun ada. Mak, tak tentu punca apa hal. Hang kaya punya pasal lah. Aku bukan pernah aku dapat sekupang pun duit lah. Aku bukan pernah belanja aku minum teh tarik buang satu gelas. Tak pernah pun. Ya nak eng apa? Orang yang duk tengok ni tak puas hati lagu tu. Ya duk marah ni marah apa? Dia kata. Ya lah tu macam marah orang panggil ni pun. Kan biasa tengok buang marah. Saya dulu tengok burung merah dekat istana anak bukit. Dulu ada zoo lah, ada tak ada, kita tahu. Dulu ada zoo, boleh pergi tengok burung merah kan, dia buka. Tu orang panggil merah. Dia buka dia punya tu, beralih pun slow motion dia tu macam, dia beralih kanan, beralih kiri. Apa halang ni? Tak apalah dia burung merah. Ni manusia nak pergi jadi merah. So dia kata orang macam ni pun ada. Dia kata dan ada orang ni yang jenis apa, suka duk bangkang kalam orang. Orang cakap dia kira nak bangkang. Apa cadanglah apa pun, baik macam mana pun dia bangkang. Mai mesyuarat agung pun dia bangkit bangkang. Dalam apa dia bangkang, duk di kedai kopi pun dia bangkang. Hang ni apa? Eh, kitab kata, saya tolong abang aja. Kitab ni dia kata ada manusia jenis macam ni, dia kata. Bahkan ada manusia itu pencabul dan pencarut. Ha, ni pun satu karut. Cakap ni kok mana pun nak kena. Dia nak simpang, dia nak masuk. Cukup dengan hingak mulut dan tidak sopan. Kalau dia ada, dia orang tahu. Suara dia ni satu rumah kenuri dengar. Hai, bukan apa ni rumah ni. Suara dia tu bagus pun ada. Ada kawan syok lagu tu, pasal dia meriah. Rumah kenuri tu jadi meriah. Nuh, dia duduk di gedung tu, dia kenuri rumah siapa pun dia duduk gedung. Kentualah good morning atas ni satu, nanti dia ambil satu tempat tentu stesen dia. Daripada situ dia kontrol satu rumah kenuri. Kalau nu main sengah-sengah duduk tungkat motor tepi pokok pisang, suara dia bunyi. Kalau nak main lah, tak usah main lagi bagus. Lagu tu. Jenis lagu tu. Ada orang yang boleh tahan, sonok dengan dia ni. Ada orang tak boleh tahan, kita apa dia ni. Orang lain ni pun macam-macam juga. Hak jenis tahan melawak, bila kata lagu tu, jawab balik tu. Balik pokok pisang tu, jawab balik. Macam balas pantun tu. Angkata main, aku jawab balik. Hak jenis sama satu brand dengan dia ni. Hak jenis pemalu, jenis segan ni bila kena macam tu, ay apa dia ni leceh. Wah malu aku, berasa orang tengok dia habis. Kawan main lambat pagi tadi, apa hal kah di rumah? Ni jenis macam ni ni. Dia ni jenis nampak macam tak sopan. Bagi sesetengah orang, bagi sesetengah orang dia ni tak ada sunyi dia bagaimana. Pi gedung tengok tempat dia duduk-duduk selalu. Lepas tu mana orang kuat kita? Mana orang kuat kita? Tak tahu, tak nampak 2-3 hari dah.
Si dia ni tak ada kurang sikit. Ada orang syok kat dia. Tu kata manusia ni complicated, susah faham. Mengeluar apa kata carut, marut dan sebagainya. Apabila seseorang itu jumpa orang yang demikian, maka seyogialah lemah lembut cakap dengan dia. Ugama kata apa? Kalau jumpa kaki hadup cakap riau macam ni, kita mahuduk jaga dia sikit. Pasal apa? Tak ada dia bagi jahanam kita. Kita jaga dia sikit, bagi dia ada sikit hormat dekat kita, supaya dia tak pejahanam nama kita di rumah kenuri. Dia tengok dia ni, aku kalau ikut hati aku nak kata, tapi biar segan dia lah. Itu cantik. Pasal apa? Pasal kita dah ada satu adjustment dengan dia. Dia segan sikit dekat kita. Begitu. Maka jangan lawan berkerah laku dan berkerah cakap. Kerana yang demikian itu diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi dia macam tu. Dengar orang hak jenis jahat-jahat ni, Nabi tak piduk kerah lawan kerah. Nabi tak buat macam tu. Nabi sebaliknya. Nabi tahu dia ni jenis jahat, Nabi layan dia elok-elok supaya dia tak jahat mulut dengan Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul ashirah au akhul ashirah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, minta izin masuk ke dalam rumah satu laki-laki yang bernama Uyainah bin Hisan bin Huzaifah bin Badal Al-Fazari. Satu hari, Aisyah kata Nabi duduk dalam rumah. Mai dia ni. Yang kata Uyainah bin Hisan ni, dia mai. Dan juga dipanggil orang akan Uyainah bin Hisan ini dengan nama Al-Ahmaq Al-Muta'. Oh, gelak dia pun leceh. Al-Ahmaq Al-Muta' maksudnya apa? Satu bodoh dungu yang dicela. Orang panggil kat dia aku tu. Kalau dalam bahasa kita ni orang kata tongong. Itu pun dia kata bahlul. Atau dia kata tolol. Dia mai dia kata bahlul ni mai. Siapa dia ni? Uyainah bin Hisan. Sampai orang panggil dia ni Al-Ahmaq. Ahmaq ni bodoh, lebih pada bodoh. Ahmaq Al-Muta' ada pula orang duk pita'ah, duk ikut dia, duk jadi tukang sorak dia apa semua. Dia ni satu orang yang bodoh dungu, yang ada orang duk suka ikut dia. Dia main rumah Nabi. Tak keleceh tu. Maka berjumpa dia dengan Nabi SAW di dalam rumahnya. Sedangkan kata Aisyah, aku ada di sisi Nabi SAW. Dan laki-laki itu satu orang yang sangat kasar tabiat dia. Semua orang tahu. Di Madinah sebut Uyainah bin Hisan, orang tahu. Dia ni Al-Ahmaq Al-Muta'. Dia ni satu leceh punya orang. Dan dengan cukup lepas mulut bercakap dengan orang dengan tidak sopan dan tidak ada segan silu kepada siapa-siapa. Dia jenis tak tahu segan kat siapa. Kan kita dalam kampung ni, kalau nakai ni pun, kalau dia kenal Tok Imam, kira cantik lah. Nakai, nampak Tok Imam main dandan, buat baik. Tak tadi ni duk dengar suara dia, satu rumah kenuri ni, Tok Imam sampai dia dandan, tak bunyi apa. Sekarang lain duk kata, tiba-tiba ya radio habis bateri kan, daripada usik dia. Usik pun dia senyum, dia tak jawab, pasal apa, respect Tok Imam main. Tok Imam basuh-basuh tangan, start motor sini, start balik. Dia kata aku kira okey, pasal apa aku respect kat Tok Imam, dia kata. Jenis ni pun ada, okey lah, macam ni okey. Tapi yang kata Syekh ni tadi, yang kata Uyainah bin Hisan, dia tak tahu siapa. Amai lah Tok Imam kah, amai Nabi kah, amai siapa kah, dia borong sekali ya. Dia borong sekali aja. Bila dia sampai di rumah, minta izin dia nak masuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Aisyah bila dia minta izin nak masuk, Nabi kata bi'sa ibnul ashirah. Nabi kata dia adalah sejahat-jahat kepada anak suku bangsa, kepada suku bangsa ini. Nabi kata dalam masyarakat kita ni paling tak terpakai. Nabi kata
Nabi kata dekat isteri dia, dekat Aisyah, Nabi kata ni hak mai ni hang tahu dak siapa dia ni? Dia ni bi'sa binul asyirah. Dia ni dalam masyarakat kita ni paling tak boleh pakai dia ni. Nabi kata. Sambung hadis tu dia kata summa azina lahu fa alana lahul qaul. Kemudian diberi izin boleh masuk akan dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dia, tiba-tiba berlemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan dia. Panggil masuk, duduk, tengok Nabi layan dia cukup cantik. Perbuatan Nabi ni menyebabkan isteri Nabi Aisyah ni jadi, tadi kata apa yang dia duk layan macam ni, orang macam ni patut tak boleh duk layan. Duk ingat macam tu. Tapi tengok-tengok Nabi kata bi'sa binul asyirah. Ini orang tak boleh pakai. Tapi bila Nabi panggil dia masuk, Nabi layan dia elok. Aisyah ni duk tunggu ya, dia ni balik pun dia nak tanya Nabi. Pasal apa orang macam ni Nabi layan elok? Kerana jikalau berkasar dengan orang yang seperti itu, entah membawa dia mengeluar sebagaimana tabiatnya yang tidak senonoh itu. Pasal apa? Orang macam ni kalau kita tak kena gaya handle dia, dia nanti bercakap tak tentu punca, kita nanti malu. Maka berlemah lembut dengan dia itu lebih memelihara daripada fitnah. Nabi jaga ni pasal apa? Nak elak daripada saat lagi dia cakap lebih kurang leceh. Begitu. Masalah. Berlemah lembut mengajak orang jahil itu sayogia diperbuat akan dia. Ajak orang yang jahil tak arti apa ni, jangan pidu songai dia, tak mah. Bagi elok. Tentu pernah dengar hadis satu Arab Badui masuk masjid kencin dalam masjid. Umar nak buat penampang. Umar Al-Khattab. Dia nak buat penampang. Nabi kata jangan. Bagi dia selesai dia punya hal dulu. Dalam syarah hadis tu, pasal apa Nabi kata dekat Umar jangan hampir tu nak tabuh dia. Bagi dia selesai qada hajat dia, dia kencing dalam masjid pun bagi habis dulu. Habis hari kita tengok macam mana nak buat. Pasal apa? Kawan tengah duk kencing, pergi nak tabuh dia lari satu masjid habis semua. Dia kencing satu tempat tu aja. Umar pergi angkat tangan, dia lari-lari satu masjid lagi nak kena pergi buat. Nabi cerdik. Situasi itu dihandle oleh Nabi dengan cerdik, dengan bijak. Nabi tidak handle keadaan yang macam tu dengan kelang kabut. Pidu rumbu ambil tindakan, Nabi tak macam tu. Ini kita kena belajar. Pasal apa? Bila kita berurusan dengan orang yang macam ni, yang jahil, yang tak erti apa, yang apa, kena pi cakap pada elok-elok. Pasal dia mempunyai potensi untuk nak pelingkup lagi teruk lagi. Maka demikian dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta lahu ma qulta summa alanta lahu alqaul. Maka tak kala balik laki-laki ini tadi, maka berkatalah aku, Aisyah kata, ya Rasulullah, telah tuan hamba berkata sebagaimana tuan hamba kata tadi, bahawa itu laki-laki sejahat-jahat anak suku bangsa. Kemudian apabila masuk dia menghadap tuan hamba, tuan hamba bercakap lemah lembut dengan dia. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aisyah tak faham. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan Aisyah itu, sabda Nabi, faqala ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia pada martabatnya di sisi Allah azza wajal pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan, tidak dipedulikan oleh orang lain dan ditinggalkan dia oleh orang lain. Nabi kata, anak kenai orang yang tak bagus ialah orang yang orang tak peduli ke dia. Ini kena jaga tuan-tuan. Kita hidup dalam masyarakat, jangan sampai kita jadi macam tu, orang keras sumbang. Orang tak peduli kita. Masyarakat tak jumlah kita. Orang tak ambil tahu kat kita. Pasal apa? Ada pasal.
Pasti merak tadi kah? Pasti sombong kita kah? Pasti juah kita kah? Ada pasti. Maka masyarakat ni tanpa dipakat, orang tu tak suka kat dia, orang ni tak suka kat dia, orang ni nak lari pada dia, orang ni tak mau berjumpa dia, orang ni kalau nampak nak simpang daripada dia, dia sudah jadi kera sumbang. Dia sudah jadi manusia yang disebut oleh Nabi wada'ahun nas. Orang tinggal dia, orang tak peduli ke dia. Nabi kata apa? Manusia bila dah jadi macam tu, dia ni min syarrin nas. Itu tanda tak bagus dia ni. Kita jangan jadi macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita hidup dalam masyarakat, kita kena bermasyarakat. Kena bermasyarakat. Walaupun masyarakat kita ni, ya Allah, dalca. Masyarakat kita ni kadang-kadang pun pening, dalca. Kita jadi semak perut bila tengok keadaan mereka tu, kita jadi semak perut. Tapi jangan sampai kita bawa diri kita keluar daripada masyarakat. Tak boleh. Kita kena ada dalam masyarakat. Rancangkan sesuatu, buat apa-apa yang boleh bagi pengajaran kepada masyarakat, bagi mereka reti. Saya pernah cerita kan, belah Kuala Lumpur sana, satu sahabat, dia asyik orang belah kampung saya ni, berjaya dalam hidup. Dia pada awal sekolah rendah, zaman tu 5A, masuk boarding school, asrama penuh, pergi mengaji sekolah sama penuh, pergi sambung di US, pergi sambung lagi belajar di UK, United Kingdom, balik mai jadi professional millionaire. Terlupa kata saya kampung ni, terlupa kata ayah dua randuk dua bendang ni, semua terlupa. Hidup di KL, mengalahkan orang KL. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala nak, Allah sayang dekat hamba dia. Start dengan satu kawan bagi satu CD dengan agama. Allah kalau dia nak bagi petunjuk ni, dia kata apa? Satu CD boleh menjadi sebab musabab kepada berubah. Dengar satu, dengar buat cerita sambil nak pergi kerja, KL jam pasang sambil buat cerita sambil duduk dengar. Allah buka hati. Masuk sikit, telefon kawan dia. Eh, hang ada lagi kan ni? Apa hang bagi CD kat aku, ada lagi kah? Hak lain. Kawan ni kata, hari tu dengar lagi kah? Dengar dah. Apa sat saya dengar. Habis main lagi. Dia bukan tak ada duit, tapi dia pun tak tahu tang mana orang jual benda ni. Ayah orang macam dia dah tu, dia tak tahu. Ustaz nama apa pun dia tak tahu. Orang duk jual tang mana pun dia tak tahu. Ni hang dapat tak mana bagi mai kat aku. Lagu tu eh, yang dia tahu hang bagi mai kat aku. Yang ni pun pergi bagi. Pak pasang. Daripada satu, dua, daripada dua, tiga, tiga, empat, dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Melarat. Buat turun di rumah. Pasang di rumah, bagi dia dengan bini, dengan bini. Kata apa ni? Sejak bila ni? You pergi dengar ni, ugama-ugama ni semua. Hey, shut up you. Dengar. Semayang tak lagi? Tak semayang lagi. Dengar dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila orang ni tunjuk dia ada sikit mujahadah, ada sikit kesungguhan nak cari agama Allah, lanahdiyannahum subulana, Tuhan kata kami akan bagi hidayah kepada dia, dia nampak jalan kami. Alhamdulillah. Potong cerita, dia berubah. Keluarga berubah. Dia jumpa saya. Jumpa, nak panggil kita pergi ceramah masjid dia. Eh, kita kenal dia ni, dia ubah dia ni, bukan tekan berubah, nak panggil aku pergi ceramah pula. Kata, AJK masjid. Kita pun kenal dia. Nakal dia ni kita tahu. Berubah. Jadi dia dah melalui pengalaman tu. Dia nak bagi kawan seorang lagi pula. Dia punya neighbor dia. Mai di rumah cerita kat kita. Saya ustaz tahulah, dia kata, lupa sat. Dia kata,
Saya kata alhamdulillah pasal sah. Dia kata ustaz, my neighbor, jiran, dalam rumah ada mini bar. Mini bar satu corner buat bar dengan botol dengan gelas gantung turun ke bawah tu, mini bar. Dia kata, saya guna saya punya experience, saya pi apply dekat dia. Saya start dengan bagi CD kat dia apa semua. Dia kata apa, hey, you don't dengar benda ni kalau dia kawan ni. Satu club dulu. Clubbing, dia panggil di sana. Gang clubbing ni. Hey, you don't dengar benda ni kalau ni. Oi, sejak bila, you, jangan you nanti imam pun nanti tak jawatan. Oh, you nanti pi orang. Melawak cara dia apa. Dia apa, okay tak apa. Apa pun you dengar lah. Saya pun dulu tak mau dengar. You dengar, you dengar. Dia ni pun, alhamdulillah. So dia kata untuk pertama kalinya rumah dia ni, rumah Sheikh Minibar ni, panggil orang masjid pergi buat doa selamat. Tapi minibar ada lagi, tutup dengan kain selimut. Dia cerita, kita duduk dekat pun jadi syok juga duduk dekat kan. Ada juga macam ni punya cerita kan. Selimut macam mana kita duduk tengok rumah orang mati kan. Dia ambil kain apa, kain selimut, kain putih, kain apa, dia tutup televisyen. Nabi tutup pasal apa? Dan kalau kita pun tak faham juga kadang. Bila mai ini ambil kain ni, tutup TV ni tu. Dah tutup suih sudah lah yang tutup dengan kain selimut tu pasal apa? Tak pasal apa? Kita nak tanya pasal apa? Ada hadis orang tutup TV ke? Tak ada. Zaman Nabi TV pun tak ada. Tak usah bincang bab tu. Nanti tutup tolak TV. Bab tutup TV ni cerita Syekh yang tutup minibar ni dulu. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, cut short the story. Dia kata, lah kami dua subuh di masjid. Tuan-tuan, kita dengar Allahu Akbar, hidayah tu. Hak Tuhan nak bagi. Hak Tuhan tak bagi, cara Tuhan tak bagi. Apapun moral of the story, pengajaran daripada cerita kita bawa ni, moral dia apa dia, cerita dia, intipati dia apa dia, tuan-tuan, kita kena mulakan. Sama ada kita mulakan pi approach kawan kita, bagi CD, bagi apa kat dia, dan bila dia dah start dapat, dia kena mulakan mujahadah untuk nak mencari lebih hidayah. Mula baru Allah akan bagi sesuatu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Nabi kata apa? Apabila satu manusia tu, Nabi kata, min syarrin nas man tarakahun nas au wada'ahun nas. Apabila dia sudah jadi satu orang yang orang tak peduli kat dia, tak ada siapa nak pergi bercakap agama dekat dia, semua orang buang dia, semua orang pulau dia, orang boikot dia, orang kata dia jahat, orang tak mau dekat dia, pada ketika itu dia jadi jahat dan jahanam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru, bab fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Masa dia cepat, 9-10 minit. Saya lagi dia pergi 9:30, lagi ada orang nanti marah saya pula. Tajuk fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Tajuk ni pendek aja. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berhemah dan berjimat pada kasih dan marah. Bulan lepas saya gazet satu orang putih punya kata-kata. Dia kata, don't trust too much. Don't hope too much. Don't love too much. Don't hate too much. Because dia kata, that too much can hurt you so much. Saya syok dengan kata-kata orang putih ni. Dia bila kita translate dia jadi tak syok. Ini masalah. Ini masalah bahasa Inggeris ni. Ini masalah dia. Bila kita baca cara orang putih tu, ayat liok ni nak merambu. Bila kita translate ke Melayu, dia tak jadi macam tu. Jadi saya tak mau translate.
Cuma kesimpulan dia nak abang apa? Kesimpulan kepada kata-kata orang putih tadi ini, dia nak abang apa? Kita apapun, kita jangan terlebih. Kalau kita benci satu orang pun, jangan terlebih. Kalau kita sayang dekat satu orang pun, jangan terlebih. Kalau kita nak harap satu-satu benda pun, jangan terlebih. Dia kata. Pasal apa? Dia kata, kalau kita terlebih dalam buat benda ni, dia kata, esok sifat terlebih kita tu akan menyebabkan kita yang tu kata nak terjemah susah. No, yang dia kata, you can hurt you so much tu. Benda tu akan menyebabkan kecewa. Itu perkataan dia. Kita kecewa. Kita sayang dia terlebih. Tentu satu hari dia buat benda kita tak suka. Frustrated. Kecewa kita ni tak ada ubat. Kita benci dia sampai maksimum, sampai habis-habis, sampai tak ada reserve dah. Kita kira dia ni tak mau dah masuk neraka. Kita kata, oh, marah tu tak ada reserve dah tu. Dia ni, aku tak boleh tengok ni muka ahli neraka. Hey, hang siapa? Hang Tuhan ke? Dah tahu dah kata dia ahli neraka. Lagi dia tak mati, tak boleh kata. Hak tetap ahli neraka ni Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, itu tetap. Pasal apa? Pasal dia masa hidup pun lawan Nabi sampai akhir umur dalam keadaan menentang Nabi. Dan sabit daripada Quran dan hadis Nabi, daripada neraka. Ni hak lain ni tak tahu lagi. Betul hari ni dia duk bercakap pelik-pelik. Tapi mana nak tahu minggu depan dia berubah. Tapi satu orang ni kadang-kadang dia emotional. Dia tak boleh kontrol perasaan dia. Dia benci dekat satu orang ni. Dia benci ni sampai habis-habis. Sampai dia kata ahli neraka. Ha, jangan macam tu. Tajuk malam ni dia nak pesan yang tu. Reserve. Reserve. Jangan perhabis. Pasal apa? Dia can hurt you so much. Dia kata. Ha, bila sebut orang putih balik, dia tangkap balik. Pak, kata dia dapat balik. Ketahuilah saudaraku, dia kata tiap-tiap kerja itu pertengahan, dia kata bagus dan itulah yang terpuji. Kan adalah hadis Nabi kata apa, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara apapun kita ni, biar kita ni sederhana. Jangan terlebih berani, jangan terlampau penakut. Kita ni duduk di tengah-tengah. Kita waras dalam menilai apa keadaan. Begitu. Biarlah semua benda ni, dia kata, maka di sini menyuruhkan apabila kasih kepada saudara sama Islam ataupun marah kepada saudara sama Islam, biarlah pertengahan jua. Dan berjimat dan bercermat di dalam kasih itu. Cermat, dia kata. Janganlah apabila kasih itu melampau-lampau kasih. Kerana barangkali pada satu hari boleh jadi berkelahi. Terlampau punya kasih, tetapi satu hari pergi jadi berkelahi. Kecewa dia ni, tak tahu nak apa. Maka sia-sialah kasih yang melampau-lampau sebelum itu. Maka begitu juga apabila telah benci kepada saudara kamu. Jangan melampau-lampau benci. Sehingga apabila terpandang dia, mau meludah oleh kerana bencinya. Dia kata sini. Jangan benci sampai macam nampak berludah. Oi, jangan. Jangan. Pasal apa? Itu kita sudah jadi angkuh. Kita sudah jadi sombong. Kita sudah jadi perasan. Kita bagus. Kita sudah jadi orang yang memandang orang hina. Tak mau macam tu. Siapa tahu tuan-tuan? Akhir hidup dia husnul khatimah. Tiba-tiba akhir kita su'ul khatimah. Wal'ayyazubillah. Minta jauh. Dan sejarah telah tunjuk dekat kita berapa banyak hak macam ni. Hak macam ni berapa banyak. Satu ketika Nuh duduk di depan Nuh duduk. Tuan-tuan tengok ending dia amat menyedihkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apapun dia kata sederhana. Kerana entah kan jadi pada satu hari orang yang kamu terlebih benci itu tiba-tiba berkasih pula dengan dia. Kita punya benci kat dia, tahu-tahu esok sahabat baik kita. Takkah kita pada masa itu menjadi satu orang yang hidup di dalam guilty conscious, rasa bersalah. Duk, isyaku dulu punya duk. Ha, kita akan jadi macam tu. Punya benci dekat hamba Allah ni sampai tengok muka ludah, tahu-tahu esok jadi kawan baik kita.
kita hidup dalam bayangan rasa bersalah. Nak sebut di mulut kita kat dia, kata ni aku nak kena minta maaf kat hang lah, aku tak boleh lah kalau aku mati tak katuk mata, kata ni. Dia pun duduk erah buat pasal apa? Dari dulu aku terus terang abang lah, aku tak boleh dengar nama hang, aku ludah. Kita nak bagi hilang rasa bersalah kita tu, kita pergi habak kat dia, dia dengar-dengar dia ludah pula kat kita. Jahanam. Hubungan yang baru jadi elok tu jahanam. Hang ludah dengar nama aku dulu, dia kata jahanam. Dan tengoklah dalam kisah rumah tangga pun kan, sebelum menikah ni, dia ni ada satu buku, dia ni ada satu buku cerita belum menikah. Menikah, lepas menikah perempuan ni duk, laki ni punya baik ini Allah Ta'ala saja yang tahulah, laki ni punya baik, punya sayang dekat dia, punya perempuan ni duk dalam guilty conscious pasal bersalah. Lagi dia tak clear benda ni dengan laki dia, lagi tu dia jadi, dia rasa dia berdosa, dia rasa dia bersalah. Satu malah abang kat laki dia, abang saya sabar salah abang, saya tak abang, saya rasa saya bersalah, saya berdosa dengan abang, abang baik dengan saya, apa lagu-lagu ni. Laki dengar dah seram sejuk lah. Kata saya, aku pergi ambil semayang dulu, dia kata. Laki ni keluar pada ambil ayat semayang, main duduk apa dia anak abang tu. Saya sebelum nikah dengan abang, saya berzina dengan orang dulu. Dia abang tu tujuan nak hilang rasa bersalah dia. Penerimaan lelaki macam mana? Dia jadi sebaliknya. Dia start golek kepala, dia tak boleh berhenti. Dia duduk-duduk tu ya. Abang, saya minta maaf abang. Saya cakap terus terang ni pasal saya tak mau hidup dalam salah. Dia tak jawab apa, dia duduk golek gitu. Kan? Bunyi sepatah yang daripada mulut, dia kata apa? Aku tak sangka hang perempuan kocok. Banyak tu ya bunyi, terus keluar bilik, tak balik ya malam tu. Lain tujuan, lain jadinya. Nampak tuan-tuan? Benda macam ini dia duk jadi dalam masyarakat kita ni, dia duk jadi. Maka kerana tu agama ni dia main ni, dia habang benda ni, fil iktisad ni. Dia kata dalam apa hal pun biar kita ni jangan terlebih. Kita nak betul terang dekat dia, tapi ada manfaat ke tak ke? Kalau betul terang, kalau tak ada, ambil tak apa kat Tuhan sudah. Agama suruh macam tu. Nampak tuan-tuan? Ini Islam. Satu agama yang langsung agama lain tak ada seperti Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Sedap bunyi hadis ni pun. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau kasih akan kekasih engkau itu dengan mudah dan dengan ringan. Ini pun serupalah. Arab sebut tu sedap, bila terjemah dia tak mau nak jadi cantik. Arab sebut, cuba tengok lagi sekali, dia kata apa? Nabi kata, ahbib habibaka haunan ma. Tu kita nak terjemah apa tu? Ahbib habibaka haunan ma. Tu nak terjemah apa? Duk cari perkataan nak berbual, lala dia main ni hauma. Dia main yang tu. Itu bukan terjemahan dia. Ni hauma. Tok guru kita, Tok Syekh Idris Al-Marbawi, dia terjemah ni. Ni pun cantik dah ni. Dia kata apa? Dia kata, hendaklah engkau sayang dekat orang yang engkau sayang ni, dia kata, mudah dan ringan. Maksudnya jangan terlebih. Kerana barangkali jadi ia orang yang engkau benci pada satu hari nanti. Patut-patut padan. Punya sayang anak ni, tak tahu nak abang tuan-tuan. Sayang dekat anak laki-laki kita ni. Tak tahu nak abang punya sayang. Kerana sayang tu, kita pesan dekat dia, abang, ayah bukan nak paksa, tapi ayah nak minta dekat abang. Abang kalau boleh, kalau nak kahwin, kahwin orang pun dekat-dekat.
Pasti apa tu yang bicakap begitu? Pasti sayang. Pasti tak mau anak ni kalau pergi menikah dengan orang jauh esok, jauh daripada mata. Ayah minta ke abang, kalau boleh abang kau nak menikah, menikah orang dekat-dekat. Okey, okey, okey. Dia pergi menikah orang Indonesia tu. Ambil abang, dia dah. Kan? Serah tak? Allahu Akbar. Nikah dengan orang Indonesia, pergi duduk di Indonesia. Kalau menikah dalam Malaysia ni hampir Johor pun tak apa lagi, boleh duduk naik kereta pagi petang sampai insya-Allah. No, pergi menikah mana tah no. Pergi mengaji di Australia, menikah dengan orang putih Australia, lepas tu terus settle down duduk di Australia. Allahu Akbar. Ni hak kita sayang sangat ni. No, duduk di Australia no. Cerita kata kalau nak pergi ni bukan kata teringat nak pergi boleh pergi. Kena tanya kapal terbang ada tiket ke tak, kena tengok duit ada ke tak ada, kena banyak benda nak kena tengok. Dan hak paling takut ni apa dia? Kita mati dan kan dia balik tengok. Ha, dia main macam tu. Bila kita terlebih sayang dekat dia, tiba-tiba dia pergi buat benda lagu tu. Bukan buat bagi kita benci dah. Dia buat benda hak kita duk takut dia buat tu. Hak tu dia pergi buat. Kecewa tu so much. Dia kata. Kecewa tu. Entah boleh bayang tak? Suasana ni kalau kita apply keadaan ni lah masyarakat kita, begitu jadinya. So dia kata apa? Bila kita kasih dekat satu orang ni, kita kasih sampai terlebih-lebih, tatkala satu hari kita pergi jadi benci, kita pergi jadi kehilangan dia, kecewa kita ni tak ada ubah. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk kamu dan jadi bebal pada diri kamu. Anak kita sayang ni menikah dengan orang putih, duduk di Australia, bebal kita ni. Haduk jadi punching bag, haduk kenal kita siapa? Bini kita. Hang tengok, marah kat anak tu. Bini duk kena dengar. Hang tengok. Hang pun tahu kan, daripada hari beranak dia sampai aku sayang tak sayang kat dia. Hang abang mai? Hang abang mai? Duk kata kat bini macam tu pula. Bini kata, "Taulah yang duk marah saya apa siapa? Bukan aku marah hang, aku marah dia." Tapi dia ni yang duk kena marah. Kawan duduk soleh tu. Dia kata pasal apa? Dia boleh menyebabkan dia ni jadi bebal, dia kata. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk diri kamu dan menyebabkan kamu jadi bebal. Tetapi jikalau kasih kamu itu pertengahan, maka tiadalah jadi bebal pada diri kamu. Tapi kalau kita pada awal-awal, don't hope too much. Jangan tinggi sangat harapan dia nak duduk dekat kita. Kalau dia pergi duduk di lain pun, kita bersedia. Orang putih kata apa lagi satu? Dia kata ready for the worst. Ready untuk berhadapan dengan keadaan yang worst. Yang tak tahu terjemah juga itu pun. Kan? Sabda Nabi SAW lagi, dia kata wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Sama juga. Dan bencilah kamu kepada satu orang yang kamu benci itu patut padan. Jangan terlebih benci. Kerana barangkali satu hari dia jadi kekasih kamu. Maka tidaklah benci kamu yang patut padan itu mendatangkan beban kepada kamu. Kita punya benci kat dia ni sampai habis punya benci, tentu bila jadi kawan kita jadi masalah. Patut padan aja kita benci dia. Kalau esok jadi kawan pun ada ruang untuk kita bina sayang dekat dia. Dan berkata dirimu itu zalim dan dirimu itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Kita rasa guilty conscious. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk bab fil kibr. Itu bab cerita tentang takabur. Ini pun satu bab yang sangat menarik. Dia kata sangat menarik itu maksudnya jangan tak mai bulan depan dia begitu. Kan? Bila kata sangat menarik tu masuk nama. Ha, yang buta datang berpimpin, yang pekak leka bertanya. Yang apa lagi? Bulan dalam merung mahawangsa. Kan dia kata mai, jangan tak mai. Telinga tak dengar tak apa, mai. Tapi leka bertanya. Bila dia tengok orang gelak dia kata ustaz kata apa? Tak apa, mai tu pahala dia cukup besar. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia akan detailkan dekat kita yang kata takabur tu macam mana.
Macam yang kita dah baca mukadimah di beberapa masjid, yang kata satu sahabat kata, saya ni satu orang yang gemak pakai elok-elok. Adakah saya takabur? Ha, dia akan terang. Dia dalam bab yang akan datang. Adakah orang yang pakai elok tu takabur? Adakah orang yang buat rumah elok itu takabur? Adakah itu takabur? Atau takabur mengikut definisi agama tu macam mana? Dia akan bagi penjelasan yang detail kepada kita tentang benda ni. Kemudian dia akan mai tajuk fi husnil khuluq, cerita tentang yang dikatakan akhlak yang terpuji itu macam mana. Dan dia akan bawa mai dekat kita hadis-hadis yang menceritakan tentang terpujinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok yang kata Nabi kita ni akhlak dia tu macam mana. Nah, insyaAllah Allah panjang umur kita, Allah sihatkan kita, Allah bagi luang masa kepada kita, kita sambung untuk mengikuti kuliah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.